Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, ini adalah video yang pertama untuk edisi Khariqah. Jadi untuk video yang pertama ni kita akan lihat kepada titik ataupun noktah. Jadi untuk titik kita akan bermula dengan sudut ni. Kita belajar sedikit matematik, geometri tentang sudut. Okey. Kita tahu bahawa mungkin kita pernah belajar di sekolah dahulu. Kita belajar iaitu sudut 90 darjah, ya, sudut tegak. Okey, begini. Sudut tegak. Jadi sudut tegak ni kita nak dapatkan sudut yang pertama iaitu sudut 45 darjah. Jadi kita potong 2 sama besar. Okey, kita potong 2, jadi kita akan dapat sudut di sini 45 darjah. Jadi sudut 45 darjah ni kita namakan sebagai sudut titik 1. Jadi untuk selepas ini, kalau saya gunakan istilah titik 1, maksudnya sudutnya 45 darjah. Jadi kenapa kita buat macam ni? Sebenarnya adalah panduan untuk kita untuk membuat sudut 45 darjah ataupun kita nak buat titik 1. Jadi cara dia adalah dengan sudut panduan yang kita telah buat ini, kita letakkan mata pen macam ni. Kita ikut kecondongan mata pen ataupun kita ikut kecondongan garis dan kita bawa ke sini. Itu. Jadi kita letak mata pen kita di atas garisan yang telah kita lukis. Jadi ini adalah sudut 45 darjah. Kemudian dengan sudut 45 darjah ini kita boleh buat noktah 1 titik, ya, titik 1 ataupun noktah 1 titik. Kita tarik ke bawah. Okey. Jadi itu adalah kita namakan sebagai titik 1. Jadi titik 1 ni untuk kita tahu dia adalah titik 1, yang pertama bentuk dia mesti segi 4 sama. Segi 4 sama maksudnya panjang sisi dia sama. Yang kedua, bucu yang sebelah kiri dan bucu sebelah kanan mesti berada di atas garisan, ya. Dua-dua bucu belah kiri dengan belah kanan mesti berada di atas garisan. Dan yang ketiga, bucu yang atas dengan bucu yang bawah mesti tegak. Jadi kita telah belajar membuat noktah ataupun titik 1, ya. Titik 1. Kemudian kita nak belajar macam mana nak buat titik 2 ataupun noktah tain. Dengan sudut 45 darjah dan 90 darjah, yang sebelah atas ni kita potong lagi 2 sama besar. Okey. Jadi bila kita potong 2, maka sudut ini akan membentuk sudut 67.5 darjah. Ataupun kita boleh juga ringkaskan, nanti kita bundarkan sahaja menjadi 70 darjah pun boleh, tak ada masalah, sebab kita ambil penghampiran sahaja, ya. Jadi dengan sudut 67.5 ini, kita buat macam tadi. Kita letak mata pen di sini, kita ikut, kita bawa ke sini, ya. Kita ambil ni, letak sini, kita copy ke sini. Jadi itulah sudut 70 darjah ataupun 67.5 darjah. Sudut untuk titik 2. Jadi macam mana nak buat titik 2? Dengan sudut yang telah kita buat tadi, kita letak kat sini sekali lagi. Kita tarik dia ke kanan perlahan-lahan. Tu. Okey. Jadi kita telah membuat titik 2 dalam Khariqah. Titik 2 dia bukan ada 2 titik, ya. Titik 2 dalam Khariqah hanyalah satu garisan sahaja yang melintang. Jadi apakah ciri-ciri yang menunjukkan sudut ini betul, ya, titik ini, titik 2 ni betul? Yang pertama, titik ini berada di atas garisan, ya, daripada awal sampai akhir berada di atas garisan. Yang kedua, kelebarannya, ya, kelebaran titik 2 ni adalah 1 noktah. Cukup-cukup. Okey. Jadi
bila pelebaran dia satu nokta, titik tersebut berada betul-betul di atas garisan, maka kita boleh katakan dia adalah noktah titik 2, noktah time ataupun titik 2 yang tepat. Jadi yang ini kita boleh ulang latihan permulaan sebelum kita masuk kepada huruf tunggal ataupun huruf asas ataupun huruf-huruf cabang. Dan nanti saya akan gunakan istilah titik 1 dan titik 2 lebih kerap ya dalam penulisan huruf-huruf tunggal. Untuk buku rujukan, saya akan gunakan kurasah yang disusun oleh Syekh Yusuf Zanun rahimahullah yang berasal dari Iraq. Jadi yang ini rujukan yang bagus ya untuk Khariqah. Ya, buku-buku lain pun ada ya, tapi kita boleh gunakan yang ini. Jadi untuk yang pertama, kita akan lihat kepada huruf-huruf asas. Alif, ba, ba ada dua bentuk. Mim, ya, qaf, sad, ha dan ha. Jadi untuk hari ini kita akan lihat dahulu huruf alif dengan ba. Okey, kita lihat kepada huruf yang pertama, iaitu huruf alif. Huruf alif kita akan mulakan dengan sudut titik 2. Dan sudut titik 2 ini kita akan gunakan banyak sebagai sudut permulaan dan sudut pergerakan mata pen untuk kharikaah. Jadi kita letak sudut titik 2 begitu. Jadi kita tarik saja ke bawah. Okey, itu ialah huruf alif. Jadi huruf alif ni kita akan ukur dia untuk menentukan ketepatan hurufnya. Okey, yang pertama, tadi kita dah kata bahawa permulaan dan penamat dia mesti menggunakan sudut titik 2. Okey, jadi sudut titik 2, kita ingat balik sudut titik 2 macam tu, iaitu 67.5. Okey, 67.5 gitulah. Tinggi huruf alif iaitu setinggi 3 titik. 1 2 3. Jadi kita buat dia cukup-cukup 3 titik. Ciri yang ketiga adalah huruf alif ni ada sedikit kecondongan. Ya, ada kecondongan. Dan yang keempat, kita letakkan huruf alif ini bukan bersentuhan dengan garisan, tetapi mungkin agak-agak satu titik di atas garis. Dia jauh sedikitlah daripada garisan. Okey, itu ialah huruf alif. Jadi mungkin untuk selepas ni, kalau saya kata ukuran satu alif, maksudnya 3 titik. Huruf yang seterusnya adalah huruf ba. Huruf ba kita akan mulakan dengan sudut titik 2. Jadi kita tengok sini sudut titik 2, kita bawa di sini, itu sudut titik 2. Dan kita panjangkan sedikit. Ya, tadi satu mata pen kita panjangkan sedikit, agak-agak tingginya 1 titik. Jadi kita tolak pen ke kiri, mata pen sama titik 2, dan kemudian kita bengkokkan dia ke atas. Jadi itu adalah huruf ba. Kita lihat sekali lagi bahawa permulaan adalah sudut titik 2 dan penamat dia mesti sudut titik 2. Dan sepanjang perjalanan huruf ba ini adalah sudut titik 2 juga. Yang kedua, lebar huruf ba kita ukur daripada ekor ni sampai hujung ni. 1 2 3 titik. Ya. Lebih kurang 3 titik. Kemudian tinggi sebelah kanan 1 titik. Tinggi sebelah kiri 1.5 titik. Seterusnya, kalau saya buat garis melintang kat sini, bertemu dengan gigi sebelah kanan, maka dia akan ada sedikit kecondongan garisan. Seterusnya, bahagian bawah ni, kalaulah saya bagi kepada 3 bahagian, ya, 3 bahagian yang sama besar, 1, 2 dan 3, kita dapati bahawa tempat paling rendah ataupun lowest point adalah pada
2/3 bahagian. Ya, maksudnya turun 2 bahagian, naik 1 bahagian. Jadi dia tidak simetri di tengah-tengah. Dan seterusnya yang terakhir, mungkin kita akan lihat ada wujud bentuk telur. Ya, bentuk-bentuk melengkung ini selalunya akan wujud bentuk telur dekat dalam dia. Ini adalah bar yang bentuk pertama. Jadi kita ada bar bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua, mungkin saya akan mulakan dengan ukuran sudut, ukuran titik setinggi 2 titik. Okey. Itu. Jadi kita mulakan mata pen setinggi 2 titik di atas dengan sudut titik 2. Kita tolak pen, tarik pen ke kanan sampai di situ, kita turun. Dan naik. Patutnya kita celup sekali saja tadi. Dan naik. Okey. Jadi kita tacap-tacap sikit lagi dia sempurna. Okey. Patutnya kita celup sekali saja tadi. Okey, yang ini adalah bentuk bar yang kedua. Apa ciri-ciri dia? Sama macam bar yang pertama, permulaan mesti titik 2 dan pengakhiran juga mesti titik 2. Yang kedua, lebar dia tetap satu alif ataupun 3 titik. Kita ukur daripada bucu sebelah kiri ataupun hujung sebelah kiri dengan hujung sebelah kanan. 1, 2, 3 titik. Eh, lebih kurang 3 titik. Kita besar sikit, 3 titik. Okey. Seterusnya, kalau saya buat garis merintang kat sini, dia ada sedikit kedalaman kat situ. Kalau tinggi ni 2 titik, di sini tinggi dia 1.5 titik. Dan tadi pun sama, kalau kita bahagi kepada 3 bahagian yang sama besar, 1, 2 dan 3, dia akan turun 2 bahagian dan kemudian naik pada 1 bahagian yang terakhir. Ataupun kalau kita tengok kat sini, dia akan naik pada 1 titik di hujung. Okay. Dan ingat, ekor di hujung sebelah kiri ni mesti satu paras dengan ekor sebelah kanan. Okay, bukan ekor lah ni, permulaan sebelah kanan. Okay, jadi kita telah lihat tiga bentuk huruf, dua bentuk huruf, iaitu huruf alif dengan ba. Ba ada dua bentuk. Okay, jadi kita jumpa pada video yang sambungan akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.